dia kata kita seolah-olah pihak kerajaan ni tidak macam tak boleh menerima kritikan daripada pembangkang. Ini tak benar. Kita terima, tapi kalau apa yang mereka bawa itu bertambenarkan untuk kepentingan rakyat, ya. Tapi ada kalanya mereka mengambil membuat tuduhan ataupun kritikan itu, orang kata ada udang di sebalik batu, ya. Contoh yang saya buat contoh tadi, kenapa dia bawa nak pergi sibuk kes skandal rasuah yang berlaku baru-baru ini? Kenapa nak bawa tarik, apa buat polis report, SPRM report, nak tarikkan MB dakwa, sudi dakwa sekali, kan? Dia tak tahu prosedur ataupun apa ni modus operandi exco ataupun kerajaan mengenai hal pemindahan hak milik, rumah-rumah Bumi Putera kepada bukan Bumi Putera. Ada cara dia, kan? Jadi tidak melibatkan Menteri Besar, tapi mereka buat polisi pun. Tujuannya apa? Supaya kononnya Menteri Besar kita dapat nama busuk atau didakwa, supaya jangan jadi Menteri Besar lagi lah. Maknanya ada can kita menang, dia kata. Tapi kalau Datuk Khalid teruskan dengan apa pencapaian Datuk Khalid selama 4 tahun, no way they can win. Itulah pendapat saya. Okay, terima kasih.